Polres Metro Jakarta Utara beserta jajarannya melakukan aksi sosial dengan membagikan nasi bungkus di depan pos jaga Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kegiatan pembagian nasi kotak tersebut yang dipimpin oleh Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Sungkono mengatakan kegiatan tersebut dilakukan guna membantu pengendara daring. Kasubag Humas juga menyebut, selain memberikan bantuan ini, dirinya bersama jajaran menghimbau untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah, jauhi kerumunan, serta tetap menjaga prinsip physical distancing. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.